kapal doang ya. Ini kapal dari Marunda, tujuan ke Pontianak ya, Pak? Pontianak. Tujuan ke Pontianak. Nah, terus di tengah perjalanan di sekitaran dari Tanjung Pandan ini, nakodanya meninggal gitu loh. Dia bawa muatan apa, Pak? Nah, ini kita belum tahu nih. Nanti kita masih mintakan dari Syahbandar Marunda terkait dengan keberangkatan mereka. Ini kita belum dikabarin. Tapi itu tongkang takbut ya. Kita belum tahu jenisnya kapalnya tongkang takbut, tapi muatannya berapa, apa, kita belum tahu, Pak. Ini masih kita evakuasi juga. Pak, jaraknya, Pak, dari sini ke... Kurang lebih 3-4 mil ya, Pak ya? 5 ya? Kurang lebih 5 mil. Kurang lebih 5 mil. Pak, untuk kondisi cuacanya gimana, Pak? Cuaca tuh lagi surut ya. Cuaca lagi surut. Makanya ini apa namanya, kita relatif ini sih nggak ngapala inilah, cuma ya itu tadi kita bagaimana mengevakuasi jenazahnya dulu lah, sama semua swab kru kapalnya. Kalau memang ditemukan satu aja orang positif, seperti biasa kita harus karantina itu kapal itu, nggak boleh ada yang turun gitu loh. Tapi kru kapalnya dibawa ke sini cuman nggak lihat hasilnya. Lihat hasilnya ini kan KKP tim Inavis kan lagi ke sana. Kalau di swab salah satu aja ada yang positif, kapal harus karantina, Pak. Nggak boleh kemari. Untuk tim, Pak? Hah? Berapa orang, Pak, yang dikirimkan ke sana? KKP 4. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.